Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Kevin Kiri. Ini saya akan mereview jambu mete, atau kalau di Wonogiri disebutnya pentol. Ini namanya pentol guys. Ini masih muda atau masih pentil ini. Pentil. Ini yang udah matang guys. Ini jambunya. Ini kalau udah merah ini udah matang, enak dimakan. Ini metenya itu yang ini. Itu metenya. Ini jambu ini enak dimakan. Kalau orang sini bisa dirempah, bisa disayur juga. Ini masih muda, ini pentil. Ini masih muda, pentil ini namanya, mete yang masih mete. Ini bakal mete ini, pentol namanya. Ini yang masih kembang. Tangan mete ini kalau ada hujan ini enggak jadi, bunganya ini akan rontok semua. Bunga-bunga ini akan rontok kalau ada hujan. Jadi kalau enggak ada hujan akan bagus hasilnya. Ini kebetulan tidak ada hujan, jadi metenya akan jadi. Nih, banyak sekali pentilnya. Mete yang masih muda nih. Pentolnya ini banyak sekali. Guys, ini jambunya yang ini namanya jambunya ini. Jambu mete. Ini jambunya yang masih hijau. Ini yang belum matang. Ini biasanya yang dibikin buat rempah. Diolah ini ininya. Diolah bikin rempah itu ininya. Ini yang mete ini belum dikupas, nanti akan dikupas jadi mete. Ini guys, itu guys matang tuh. Jadi kayak gini emang nggak bareng, jadi ada yang matang, ada yang masih pentil, ada yang masih muda kayak gini. Wilayah Wonogiri ini emang cocok buat mete karena di sini kalau musim kemarau bisa panjang sekali, jadi dia akan bisa berbuah. Sebenarnya di tempat lain ditanam mete ini juga hidup, tapi kalau kena hujan dia nggak bakalan berbuah. Itu bunga kayak gini dia akan hitam, rontok atau hangus. Kayak gini ini hangus nih, itu kena hujan kali ini. Ini yang masih berkembang, masih kembang nih, berbunga. Nanti dia akan muncul jadi ini, pentil namanya. Jangan salah ya, pentil, pentil mete loh. Ini guys, sangat banyak sekali di kebunan ini. Semua sini punya itu guys. Tuh. Ini buahnya sebenarnya nggak begitu bagus karena musimnya, mungkin cuaca. Ini juga guys. Ini mete yang satu masih muda. Ini yang satu masih muda. Ini yang satu udah mau mengering ini biji metenya. Ini juga ini satu. Ini metenya kecil sekali.
kentalnya kecil sekali nih, nggak fokus sih guys. Nah, ini jambunya manis sekali, ini dimakan, langsung dimakan juga enak. Ini langsung dimakan juga enak. Ini metenya kecil, ini jelek nih metenya sebenarnya. Tapi jambunya ini manis. Itu ayamnya juga banyak sekali. Ayam belirik. Nih, kayak ini yang kalau tingkatan ini yang paling muda, ini yang paling muda, ini yang kedua, ini yang ketiga. Ngeblur guys gambarnya guys. Ini metenya nih. Jadi dia enggak bareng. Biasanya kalau yang musimnya bagus itu bisa bareng semuanya gitu guys. Ini ada yang kayak gini ya, kayaknya ini gagal produk nih. Ada yang gagal produk guys. Ini yang kayak gini biasanya udah pada dipetik karena ini yang penting ininya. Kalau metik ini biasanya ini yang penting udah kering ini. Si metenya ini udah, pentolnya ini udah kering. Kalau jambunya sih enggak masalah. Ini udah kering, udah bisa dipetik. Ini udah bisa dipetik. Yang penting ininya. Yang penting ininya udah kering, pentolnya ini, metenya. Jadi bisa beritan guys, ini sangat curam guys. Ini juga tinggal petik guys. Ini sangat, ini bagus ini metenya. Biasanya kayak gini tiap hari akan ada satu yang tua, jadi tiap hari dipanen nih guys, satu-satu gitu guys. Jadi enggak bareng. Biasa kalau udah merah ini jatuh sendiri. Situ juga banyak pohonnya mete. Cuman buahnya aja yang enggak banyak tuh. Oke guys, mungkin sampai di sini saja. Ini juga guys, ini masih muda sekali. Oke guys, sekian review saya tentang jambu mete. Buahnya nggak banyak guys, karena musimnya mungkin ini nggak bagus. Oke guys, sekian dari saya, Cak Jono Giri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.